Minggu 19 Februari tahun 2023, Pejabat Bupati Kabupaten Sarolangun Henrizal didampingi Ketua TPPKK Sarolangun Harferidra Henrizal menghadiri dan langsung melakukan jalan sehat bersama BUMN menuju Indonesia Sehat di halaman Besamo Sriwijaya, Kabupaten Sarolangun. Kegiatan jalan santai BUMN ini dimeriahkan dengan pertunjukan panggung musik dan door prize menarik. Kegiatan tersebut diikuti oleh ratusan peserta oleh seluruh kalangan masyarakat Sarolangun. Dalam kegiatan tersebut, PJ Bupati Henrizal dan Ketua TPPKK Sarolangun juga menyempatkan diri mencoba kendaraan motor listrik buatan lokal mengelilingi laman lapangan Besamo. Dalam kesempatan tersebut, Pejabat Bupati Sarolangun mengatakan sangat bangga dan mengapresiasi pelaksanaan kegiatan jalan sehat yang digelar Kementerian Badan Usaha Milik Negara BUMN ini, di mana partisipasi dari masyarakat untuk melaksanakan kegiatan ini pun juga luar biasa. Selain itu, PJ Bupati Sarolangun Rizal juga berharap kepada pihak penyelenggara untuk dapat mengikutsertakan seluruh elemen, artinya mulai dari UMKM, masyarakat, unsur pemuda milenial, artinya sosialisasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan ini. Partisipasi dari masyarakat untuk melaksanakan kegiatan ini luar biasa. Barangkali oleh karena memang masyarakat selama ini kan sudah lama betul itu tidak melaksanakan event-event ataupun kegiatan seperti ini. Jadi momen ini sangat penting sekali yang dilaksanakan oleh BUMN. Alhamdulillah luar biasa hasilnya. Terakhir Pak, pertanyaannya untuk pihak penyelenggara, kira-kira ada pasukan nggak Pak untuk pihak penyelenggara? Baik, ke depan kita berharap kepada pihak penyelenggara untuk dapat mengikutsertakan seluruh elemen, artinya mulai dari UMKM, masyarakat, unsur pemuda, milenial, artinya sosialisasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan ini harus jauh-jauh hari. Ini kemarin saya dengar disampaikan hari Senin yang lalu diperintahkan, hari ini dilaksanakan. Biasanya itu paling tidak kita perlu waktu satu bulan, semasa mungkin himbauan, baliho, dan billboard segala macam, sehingga saya yakin, apalagi ada artis, apalagi ada door prize, saya yakin acara ini akan didukung penuh oleh masyarakat. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak. Tim Liputan, JEK TV melaporkan.